Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia tentang Hati Dia, episode yang ke-8. Pada episode 8 ini akan menceritakan Mak Fatimah memaafkan Tiara dan Cica. Mak Fatimah merasa bersalah sebab selalu marah pada Tiara dan Cica, terutama pada Cica, budak kecil yang tak bersalah. Mak Fatimah nak maafkan Tiara dan Cica, namun ego dan sakit hatinya sulit untuk memaafkan. Tiara dan Cica sampai di tempat jualan burger. Hisham nampak jumpa dengan Cica. Cica senang sebab bisa ditemani Tiara. Wafi juga tengok ada Cica, namun Tiara melarang Cica rapat dengan Wafi. Dia tak nak Lili celakai Cica. Sampai masa Kali jumpa dengan Tiara dan Cica, Kali terkejut tengok Tiara bersama budak kecil. Namun Tiara cakap tak kenal Kali. Kali tengok Cica, dia berpikir itu adalah anaknya. Namun Tiara cakap itu adiknya. Kali sedih sebab dia kawin sudah lama tapi istrinya tak bisa mengandung. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.